Jadi pada siang hari ini Bapak Menkes berinisiatif untuk menyampaikan hasil survei serologi oleh tim yang dibentuk. Dan inilah kerjasama Kemendagri dengan Kemenkes. Kita ingin mengetahui berapa banyak masyarakat Indonesia yang sudah memiliki antibodi yang disebut dengan sero survei. Antibodi sangat penting dalam rangka untuk menanggulangi penyakit SARS-CoV-2 ini. Antibodi spesifik. Antibodi bisa keluar, tadi disampaikan oleh Bapak Menkes, bisa melalui program vaksinasi, artinya diprovok dengan dimasukkan antigen SARS-CoV-2 sehingga kemudian kekebalan tubuh memproduksi antibodi. Yang kedua bisa juga karena natural infection, infeksi alami. Itu juga dapat meningkat membentuk antibodi, terutama survivornya ya. Nah, kita kan yang punya data vaksinasi punya data. Berapa yang disuntik, tahap pertama, kedua dan seterusnya. Asumsinya yang disuntik memiliki antibodi. Nah, ini adalah berdasarkan antibodi yang baik total, berdasarkan kadar yang di atas 1000, ya kan, jadi 30%, ya kan. Yang belum divaksinasi kita melihat bahwa sekitar yang di atas 1000 itu adalah 13-14%, ya kan. Tetapi begitu divaksinasi, dia melonjak hampir separohnya, 42%. Ya. Itu mengindikasikan bahwa program vaksinasi di Indonesia cukup memberikan dampak yang besar dan terbukti dengan meningkatnya perubahan proporsi kadar antibodi yang cukup besar di mana di atas 1000. Artinya sebagian besar penduduk Indonesia memberikan respon imun yang cukup baik. Jadi kita harus berterima kasih kepada adanya penduduk-penduduk yang mau divaksinasi, bahkan yang sampai divaksinasi dua kali, bahkan di booster, karena mereka menjadi kunci, menjadi andalan untuk bisa menekan dampak pandemi secara keseluruhan. Jadi ini yang